Assalamualaikum. Pagi ini pulang dari aku belanja sayur, mampir ke rumah makan Padang karena aku mau cari kepala kakap. Di rumah makan yang pertama dan kedua ini tuh nggak ada. Tapi aku masih usaha nyari karena bener-bener pengen banget. Dan alhamdulillah di rumah makan yang ketiga ternyata ada. Nah, ini dia penampakannya tuh menggoda banget. Langsung aja aku mau bungkus satu buat dibawa pulang. Ini udah sampai rumah, langsung aku masukin ke dalam wadah kayak gini. Lanjut, aku juga dapat daun singkong sama sambal ijonya. Ini tuh total harganya berapa ya? 30.000 ya? Totalnya 30.000. Sama peyeknya 8.000, jadi 38.000. Nah, itu tadi ASMR makan peyek yang renyah banget. Yang idam tongkap bitanya. Lanjut ini setelah udah siap semua, aku mau langsung makan aja. Aku tuh sama suami emang udah kebiasaan makan satu piring berdua. Bukan karena romantis, tapi karena emang aku jarang habis. Makanya selalu berdua ya, yang biar gak mau bazir. Menurut aku harga 30.000 itu worth it banget karena ini dimakan berdua juga. Aku sampai kenyang juga masih ada sisa banyak. Dan biasanya kalau ada makanan sisa, aku tuh taruh di wadah gitu, terus aku taruh dalam kulkas. Nanti kalau mau makan tinggal diangetin lagi deh. Sorenya aku bikin bolu pisang, ini tuh aku lupa banget videoin hasilnya tadi. Karena emang buru-buru dimakan, pengen cobain. Nah, ini dia hasilnya. Yuk langsung aja kita ke video bikinnya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Aku pakai 4 buah pisang ukuran sedang. Pisangnya bisa pisang apa aja. Kemudian ada 250 gram tepung terigu. Ini udah aku campur pakai 2 sendok teh baking soda sama 1 sendok teh baking powder dan udah aku ayak. Kemudian ada 250 gram gula pasir, ada 2 butir telur. Ini SP secukupnya. Terus ini ada 1 sendok teh air lemon, ada 50 gram susu full cream, 100 ml minyak sayur, sama 10 gram coklat bubuk. Yuk langsung aja kita bikin. Oke, ini aku dibantuin suami aku. Pertama, aku masukin gula pasir, terus 2 butir telur, sama SP. Mana sih sendoknya? Oke, sambil nunggu adonannya kecampur semua, aku mau halusin pisang dulu pakai garpu kayak gini. Pokoknya bisa pakai apa aja, yang penting hancur aja. Nah, ini dia setelah udah kecampur rata semua, pokoknya adonannya itu harus putih kayak gini biar dia itu bagus. Langsung aja campurin susu full creamnya sama pisang yang tadi udah dihalusin. Nah, tadi susu sama pisangnya udah dimasukin, terus ada air lemonnya. Langsung aduk rata. Nah, kalau udah masukin tepung terigu, baking soda sama baking powder yang udah aku campur duluan dan udah aku ayak. Masukin semua terus aduk-aduk lagi. Kalau udah, masukin minyak sayurnya. Setelah semua udah dicampur, aku mau ambil adonannya buat dipakein rasa coklat. Ambil dikit aja buat campuran, kemudian coklat yang tadi masukin deh.
Ini aku udah siapin loyang yang aku kasih mentega, terus aku balurin pakai tepung terigu. Langsung aja aku masukin loyang deh adonannya. Ini aku sisihin dulu, kemudian untuk adonan coklatnya aku mau taruh di plastik segitiga. Ini aku gunting dulu ujungnya, terus aku hias-hias aja. Aku giniin. Gimana sih ini? Jadi berantakan gak apa-apa ya? Yang? Pokoknya sampai adonannya habis. Gak apa-apa lah ya, ini bentuknya jelek banget kayak gini. Yang penting ada usaha. Lanjut, aku mau gini-gini ya. Ini kok jadi kayak gini, jadinya aneh tahu. Harusnya ini dihias-hias gitu, tapi nggak apa-apa lah ya, adanya kayak gini. Nah, kalau udah ini hasilnya, mau aku open dulu sampai matang. Nah, ini dia hasilnya, mau aku potong dan langsung mau aku cobain. Empuk sih ya. Wah, ternyata berhasil. Padahal resepnya buat yang kukus loh. Nih. Tuh kelihatan enggak? Berhasil, guys. Nih, cobain. Gimana? Enak, guys. Ternyata empuk. Tapi emang pinggirannya agak kayak gosong gitu, tapi bukan gosong sih ya, kering gitu. Dan ini tuh tengahnya lembut ya, yang meskipun resepnya buat kukus, tapi ini dipanggang ternyata masih oke juga. Ternyata enak, aku mau potong satu lagi. Oh, cantik banget ini warnanya. Nyoy, yang mau lagi nggak? Aku pakai pisangnya juga yang manis, jadi aku pakai gulanya sedikit aja. Ini udah manis banget. Ini sangat ya. Yang closing. Oke, okay, guys. Jadi itu resep yang istri saya bikin. Rasanya enak sekali, guys. Selamat mencoba. Udah gitu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, guys. Udah. Nah, udah. Sampai di sini dulu ya videonya. Assalamualaikum.